Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada hari ini dalam majlis ilmu, satu taman dari taman-taman syurga. Dan tidak tinggalan yang dikasihi isteri saya, Datuk Ustazah Siti Norbah binti Mahmud. Ini datuk, ini datin. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suami ustazah namanya Ustaz Wan. Seronok datang Masjid Ar-Ridwan. Seronok, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi pertemuan kita pada pagi ini di bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum terlambat lagi untuk ustaz dan juga ustazah mengucapkan Ramadan Karim, salam Ramadan Al-Mubarak. Semoga ibadah kita, amalan kita, puasa kita lebih hebat lagi daripada bulan-bulan yang lalu, dan semoga daripada tahun-tahun yang lalu, dan semoga segala ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga apa sahaja ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini hadirnya daripada hati yang ikhlas semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah. Sebab apabila kita semua berjaya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi ganjaran dekat kita yang sangat istimewa, yang sangat special, yang hari-hari kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia yang kita minta? Masya Allah, kita minta apa? Masuk mana? Masuk ke dalam syurga insya-Allah. Semoga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersama di dalam syurga. Katalah amin. Alhamdulillah ya. Dan tajuk yang akan ustazah dengan ustaz kongsikan pada pagi ini ialah keajaiban Ramadan. Hebatnya Ramadan, istimewanya Ramadan, ajaibnya Ramadan. Ada beberapa keajaiban yang sempat ustazah baca beberapa kitab semalam, dan mampu ustazah dengan ustaz gariskan di sini 23 keajaiban Ramadan. Oh, banyak tu. Banyak. Sebenarnya lebih pada tu. Lebih pada tu. Tapi kita cerita 23 je. 23 je. Kita ringkas ya. Tapi 23 peringkas pun ke dalam kelima tak berhentilah kot. Boleh tunggu ke? Tunggu kat sini, kami balik dululah ya. Masya Allah ya. Baik, untuk keajaiban yang pertama sampai keajaiban yang kelima ini, ustazah petik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi. Nombor 1 sampai nombor 5 ustazah ambil daripada hadis yang ustazah sebut tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan berikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Maknanya kita ni para jemaah sekalian, untung ke tak untung jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, untungnya kita. Sebab tu bila sebut keajaiban Ramadan, kita kena bersungguh-sungguh untuk beribadah pada bulan Ramadan tahun ini, seolah-olah kita akan berpisah, kita bimbang takut tahun depan kita tak jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Lima ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi lain tak dapat kecuali kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keajaiban yang pertama, di permulaan
Ramadan, Allah akan melihat kepada umatku. Sesiapa yang dipandang oleh Allah, lam yu'adzibahu abada, nescaya ia tidak akan diazab oleh Allah untuk selama-lamanya. Di mana kita pada malam Ramadan yang pertama? Sebab Allah pandang, Allah cari kita. Allah nak pandang hamba-hamba Allah yang menghidupkan daripada first Ramadan, malam pertama Ramadan, kita dah beribadah kepada Allah. Tidak akan diazab oleh Allah untuk selama-lamanya bila Allah pandang kita daripada first Ramadan. Tapi Allah nak pandang kita tak, para jemaah sekalian? Kalau duduk depan TV, tengok rancangan hiburan, Allah pandang ke tak? Macam mana Allah nak pandang? Allah pandang tak mereka yang pada malam pertama Ramadan ini duk lepak-lepak dekat luar jadi mat rempit? Allah pandang ke tak? Allah tak pandang. Dekat sini ada orang lepak-lepak kat luar ke? Tak ada. Alhamdulillah. Ada yang mat rempit ke? Tak ada. Oh, alhamdulillah. Maknanya semoga kita dah dapat keajaiban Ramadan yang pertama. Semoga Allah pandang kita bermula daripada malam pertama Ramadan, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang bila Allah pandang tidak akan diazab oleh Allah untuk selama-lamanya. Okey, kita nak tahu kita ni Allah pandang dengan penuh kasih sayang ataupun tidak. Kita boleh tahu bila masuk bulan Ramadan ni, nak masuk bulan Ramadan ni, kita rasa seronok ke tak? Tu je. Dia beza tau. Ada yang seronok, ada yang tak seronok. Ya? Maknanya kalau kita nak tahu kita ni Allah pandang dengan pandangan rahmat ataupun kasih sayang, masuk bulan Ramadan kita kena seronok. Bagi seronok, bagi gembira. Ustaz, macam mana nak gembira? Buatlah apa yang menggembirakan kita. Kita fikir apa yang gembira, apa yang boleh kita menggembirakan bulan Ramadan. Antaranya kita boleh baca Quran, solat tarawih, dan paling sikit paling, boleh kita ingat, boleh makan sedap. Tu je lah. Boleh makan sedap, boleh makan macam-macam. Sebab bulan Ramadan macam-macam keluar, ya? Yang bulan lain tak ada, bulan ni je, ya? Bazar Ramadan itu memanglah kena banyak makanan tu daripada E sampai Z. Oh, jauh. Tapi ustaz-ustazah tak, jangan pergilah. Kamu ustazah lagi tak boleh pergi, ya. Sebab bila pergi tu orang nak pergi free. Ni yang pergi free, pergi free, pergi free, ya. Penuh jari ni. Maknanya tak pergilah, ya. Berapa lama tak pergilah, ya? Dah lama dah tak pergi, kan? Tak pergi, ya. Bukan satu lah. Ustaz kata apa tadi, orang bagi free? Banyak orang nak sedekah kat ustaz-ustazah ambil berkat, orang kata. Bila orang bagi free, jimatlah belanja. Bukan, sebab kan? Dia bagi banyak sangat. Oh, banyak sangat. Banyak rumah kita tak makan. Bagi free tu alhamdulillah. Yang keduanya, tak boleh nak pergi bazar Ramadan sebab orang suka tangkap gambar. Tu dia kan, takut ganggu pula orang yang lain yang nak niaga, nak beli, kan? Yang ketiga bukan sebab bila orang tegur kita. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustazah, kalau kita tak beli takut dia kecil hati, kan? Ni tegur. Masalah, kalau kita tak beli, lepas tu kita nak beli buat apa? Buat kita bukan nak makan banyak pun, ni bukan nak beli semua, kita pun duit pun tak banyak nak beli, ya. Sebab itu memang jarang pergi, ya. Pergi pun sekejap je. Kalau nak pergi pun mungkin gerai pertama, gerai kedua je, ya. Okay. Oh tu. Okey, alhamdulillah. Itu yang pertama, semoga kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan diazab baru oleh satu, ada Allah. Baru satu. Semua 20 apa tadi saya janji? 22. 23. Ha. Boleh tunggu ke? Oh, masya-Allah, hebatnya para jemaah muslim muslimat dekat sini, tak, kan? Dia orang tak balik. Oh, tak balik. Dia tidur sini. Oh, masya-Allah, lagi banyak pahala, kan, ya? Okey. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keajaiban yang kedua ini, bau mulut mereka yang berpuasa ketika di petang hari lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Nabi sebut dalam hadis ni, bau mulut kita ni bila kita berpuasa bila waktu petang ni lebih harum lagi daripada minri hilmis, daripada haruman kasturi. Kasturi ini ialah haruman syurga. Kasturi ini memang wangi sungguh-sungguh. Tetapi biasanya bila kita puasa pagi okey lagi, bila petang nafas tu okey ke tak berapa okey? Kalau kita nak tahu nafas kita tu okey ke tak berapa okey, usaha nak petik kata-kata daripada Ibnu Rajab rahimahullah. Dia berkata, ya, Ibnu Rajab dia berkata,
bau mulut ni, bau mulut bila waktu petang ni, dia tak berapa nak sedap bau, nafas tak berapa sedap, sebab ia datang daripada wap, daripada dalam perut kita ni. Bila kita tak makan apa-apa, ia akan menaikkan satu wap, dan wap ni pun keluar daripada mulut. Kita jangan duk ngangang mulut, tunggu asap keluar pula. Ni kata Imam Ibn Rajab ya. Jadi wap dalam perut ni yang kita tak makan apa-apa, dia keluar kat mulut. Sebab tu bila kita buka mulut saja, nafas tak berapa bau sedap. Dan kata Ibn Rajab lagi, manusia tak suka bau ni. Manusia tak suka bau ni, tetapi bau ini disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nafas kita yang tak berapa sedap bau itu, kata Imam Ibn Rajab ini, ia hasil daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak suka bau. Di segi normal fitrahnya tak apa sedap nak bau, tetapi di sisi Allah, Allah suka. Maknanya apa? Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita, bila kita berpuasa ni, yang Allah anggap mulut kita, nafas kita lebih wangi lagi daripada haruman kasturi, nak bagi tahu kata bau mulut pun dapat pahala. Apatah lagi datang dekat sini, ya Allah, yang bersila, yang bersimpuhnya, yang menulisnya, yang hafalnya, lepas tu yang bangun tengah malamnya, yang bangun sahur dan sebagainya, semua itu mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bulan Ramadan ni, bukan kita tak makan tak minum saja, mulut kita pun kena jaga. Kalau bulan yang lain cakap dari pagi sampai ke malam, tak berhenti-henti cakap je. Ada ke orang cakap daripada pagi sampai ke malam? Ada. Dia tak tidur ke? Dia macam buat maraton lah. Oh, okey. Dia cakap banyak. Maknanya bulan Ramadan ni kena kurangkan. Ya, ustaz, kadang dia cakap tu, dia cakap tak apa bagus, tak apa elok. Ya, kita elakkan lah. Ya, kerana kadang dalam bulan Ramadan, kadang Allah uji kita. Allah uji kita akan berjumpa dengan orang yang macam-macam. Ya. Kadang dia cakap tak elok, dia kutuk sana kutuk sini, kita jangan layan. Elakkan, ya. Sebab ini dia antara bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu yang pentingnya kita jaga mulut kita. Kalau orang cakap tak elok pada kita, kita jangan balas balik. Ya, kita sabar aja. Sabar aja. Ingat dalam hati aku berpuasa. Kalau kita tak tahan, kita belah aja lah. Biar dia cakap sorang-sorang dengan batu, dengan kayu, biarkan dia. Okey? Okey, alhamdulillah. Yang seterusnya, keajaiban yang ketiga. Kata Nabi SAW, malaikat akan memohon keampunan untuk mereka yang berpuasa ini di sepanjang hari sampai ke malam. Ya Allah, ajaibnya Ramadan ini. Kita berpuasa, Nabi bagi tahu dekat kita, malaikat asyik berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita yang berpuasa. Kerana Allah, malaikat doa untuk kita. Siang pun malaikat doa, malam pun malaikat doa, doa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Para jemaah sekalian, dosa kita ni sikit ke banyak? Ya Allah, banyaknya dosa. Tetapi apabila kita berpuasa kerana Allah, malaikat doa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Malaikat doa daripada siang sampai ke malam. Ustazah nak tanya, doa malaikat, ibu-ibu sekalian ya, ayah-ayah sekalian ya, doa malaikat mustajab ke tak? Masya Allah, doa malaikat mustajab. Maksudnya apa? Bila malaikat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa tersebut Allah kabul. Jadi bila kita berpuasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana adanya doa para malaikat. Selain daripada kita berdoa kepada Allah, malaikat pun turut mendoakan untuk kita. Itu keajaiban yang ketiga. Dan di antara cara kita nak mendapat doa pada malaikat, kita sentiasa berada dalam air semayang. Ya. Batal ambil semayang, batal ambil semayang. Itu berkat dia. Selagi mana kita berada dalam keadaan berwuduk, selagi itu malaikat mendoakan kita. Karena itu, di antara cara kita nak menjadi orang yang baik, sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ya. Dan ada macam tuan-tuan perempuan ni bagus. Ya, datang belajar pada pagi sampai petang, lepas itu malam pun ada, sebab ustaz tengok program Masya Allah penuh. Alhamdulillah, bertuah tuan-tuan perempuan. Ya. Tempat ustaz tak ada macam ni, tak ada.
tempat saya tak ada. Ya. Yeah. Macam ni pagi ada, kita boleh pilih mana yang kita nak datang free tu. Ya Allah, punya Allah memang betul lah orang-orang kat sini. Ya. Yeah. Dan saya tengok orang yang datang pun bukan calon-calon orang, semua orang yang hebat-hebat belaka. Sebab itu, sebab kadang ada orang yang tengok kadang di akhir zaman ni, kadang dia ilmunya kurang. Dia ilmu dia orang, dia tak mau belajar. Kadang dia dia ada satu kisah tu, kisah benar kan? Kisah apa? Kat radio tu dia tanya. Oh, okey, okey. Seorang okay. Makcik tu dia tanya, "Ustaz, ni kalau kita dalam bulan Ramadan kita kentut batal ni tak? Batal puasa tak?" Dia tanya. Ya Allah. Kentut batal puasa. Jenuh tahan lah kita. Ya. Yeah. Sampai DJ sampai dia gelak sampai macam kena sawan. Tergelak ya. Ah, sebab itu pentingnya kita belajar. Menjadi orang yang berilmu. Lebih-lebih lagi bab-bab yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan ibadat kita. Okey, baik, alhamdulillah. Yang seterusnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keajaiban Ramadan yang keempat, Allah menyuruh syurga supaya bersiap sedia dengan berkata kepadanya, "Bersiaplah kamu dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Mereka hampir datang memasuki kamu," yakni memasuki syurga, "untuk beristirahat dari kepayahan dunia menuju ke rumahku dan kemuliaanku." Hebatnya Ramadan, ajaibnya Ramadan, bila masuk saja bulan Ramadan, Allah perintahkan kepada syurga, suruh syurga ni siap cantik-cantik, suruh hias elok-elok. Macam kita lah ya, yang biasanya suka siap rumah cantik-cantik, kemas sana kemas sini, sapu sana sapu sini, pebetul langsir dan sebagainya, pebetul meja, pebetul sofa. Orang laki-laki ke orang perempuan? Orang perempuan. Kita siap rumah cantik-cantik tu. Orang perempuan kata orang perempuan. Ha. Orang laki-laki kata orang laki-laki. Dua-dua lah. Dua-dua. Jangan bergaduh bulan Ramadan ni. Dua-dua. Betul lah. Masing-masing ada kelebihan dia. Kan? Ya. Ada orang yang dia ni, suami dia suka berhias. Okey. Yang isterinya suka menyemak. Ada juga. Tapi bukan isteri ni. Isteri ni suka kemas. Isteri ni tempat lain lah. Di Afrika Selatan. Oh, okey. Bukan kat sini. Jadi para jemaah sekalian, kita ni siap rumah cantik, ya, kita pasang langsir sana sini dan sebagainya. Biasanya kita nak menyambut seseorang, sama ada mak kita nak datang ke, adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita ke, tetamu kita ke. Ini Allah perintahkan kepada syurga suruh siap cantik-cantik sebab kita nak datang. Kita nak masuk kat dalam syurga tu. Allah suruh syurga siap paling cantik untuk hamba-hambaku yang akan memasuki kamu, memasuki syurga, sebab mereka dah payah beribadah untuk aku. Mereka ini akan mendapat kemuliaan daripadaku. Maknanya rugi mereka yang sakit perut sikit dah buka puasa, sakit gigi sikit dah buka puasa, demam sikit dah buka puasa. Dekat sini macam tu ke? Oh, alhamdulillah, Afrika Selatan, kata Ustaz Wan Akashah. Ya? Jadi bayangkan, bila Nabi sebut Allah suruh syurga tu hias cantik-cantik, maknanya Allah sayang kat kita. Sejauh mana kita sayang dekat Allah? Allah dah siap dah syurga untuk kita. Adakah kita bersedia dengan amalan kita, dengan keikhlasan kita, dengan ibadah kita, dengan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan semua larangan Allah? Sebab syurga dah ready untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Itu yang keempat. Maknanya ini tawaran Allah pada kita lah, ya? Sebab tawaran Allah bulan Ramadan ni adalah tawaran yang banyak, ya? Contoh macam pahala berganda-ganda, amalan kita sedekah, kita ada buat amal wajib ke sunat ke, semuanya berganda-ganda, beribu-ribu lemon. Tawarannya beribu-ribu lemon, terlalu banyak. Sebab kita nak dan tak nak je. Ya, itu yang kelima. Okey, yang seterusnya, keajaiban nombor berapa? Yang kelima. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni memang kita tunggu sahaja. Kata Nabi, yang kelima ni, pada akhir malam bulan Ramadan, Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Kita ibadah dengan bersungguh-sungguh, kita taubat, kita qiyamulail, kita buat macam-macam ibadah, kita tadarus Al-Quran, kita khatam Al-Quran, semata-mata nak dapat redha Allah. Di penghujungnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir malam bulan Ramadan,
semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu bila Nabi sebut saja hadis ni, ada seorang sahabat, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi bagi tahu kata penghujung Ramadan Allah ampun dosa kita. Maka bangun seorang sahabat, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, adakah yang dimaksudkan itu malam Lailatul Qadar? Sahabat tanya, adakah itu dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Nabi kata tidak. Nabi jelaskan yang hujung malam bulan Ramadan ni Allah ampun dosa kita. Sahabat tanya, tu Lailatul Qadar ke? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Maka Nabi tambah lagi, Nabi bagi tahu kepada sahabat tersebut, apakah engkau tidak melihat kepada pekerja-pekerja yang bekerja, apabila mereka telah selesai daripada pekerjaan mereka, akan disempurnakanlah upah-upah bagi mereka. Nabi tanya sahabat, tak tengok korang yang dah kerja? Bila dah penat kerja, usah tambah ni lah ya, bila dah penat kerja, peluh menitik-nitik dan sebagainya, habis kerja dapat gaji, habis kerja dapat dapat upah, habis bulan Ramadan kita dapat ganjaran, kita dapat upah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu keajaiban Ramadan yang ke-5. Okay, tentang Allah ampun dosa kita ni, ialah dosa kita dengan Allah. Tapi dosa kita dengan manusia, kita kena minta ampun pada orang tersebut. Sebab tu kena jaga sangat, ya. Terutama sekali kita dengan mak ayah kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan jiran kita. Banyak. Sebab di hari akhirat nanti kita ni, yang Ustaz tengok ya, kita, manusia ni dia banyak dengan manusia. Sebab kita berhubung setiap hari, ya, sama ada dengan mak ayah, dengan suami isteri, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan jiran. Tambah kalau kita duduk dekat dengan jiran lagi banyak, yang kita duduk flat-flat tu, ya Allah, kadang bergaduh buat sampah ya, kadang bergaduh buat parking je, kadang bergaduh buat bau je, kadang gaduh buat apa lagi, buat kucing je. Betul, buat kucing ada. Yang kau ni tak suka kucing, yang kau ni sebelah kucing, elok lah tu. Kalau kat kampung mungkin bergaduh buat ayam itik ke? Ayam itik, kan? Lembu kebau. Itu ya Allah, janganlah kita, bila kita duduk berjiran, kita duduk ramai-ramai ni, jangan duduk fikir kita saja, kena fikir orang lain sama. Dia kata aku punya pasal ni, rumah aku, jangan. Itu dosa dah. Ingat tu. Sebab itu kita kena berhati-hati ya. Maknanya ustaz, saya tak boleh lah ustaz, saya kena jaga, tak boleh lah. Kalau tu kita kena duduk jauh pada orang sikit. Duduk dalam gua ke, orang tak kacau. Duduk dalam gua ke, duduk di mana-mana, yang sebab kita, sebab tadilah ya, bila kita dosa dengan manusia ni, kita kena minta ampun dengan manusia tersebut. Ini yang kalau manusia tu dah mati, lagilah susah kita. Sebab itu kena jaga-jaga ya. Okey, alhamdulillah. Keajaiban yang ke-6 tentang bulan Ramadan ini, yang ke-6 ialah bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan Ramadan ni bulan yang sangat berkat. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia itu tahu kehebatan-kehebatan yang ada pada bulan Ramadan, nescaya mereka nak tiap-tiap bulan adalah bulan Ramadan. Hebatnya bulan Ramadan ni, berkatnya bulan Ramadan ini. Sampai kalaulah kita tahu kehebatan pada bulan Ramadan, kita nak tiap-tiap bulan Ramadan. Tapi Allah itu maha mengetahui, Allah tahu kita ni macam mana para jemaah sekalian. Sebab Allah yang bagi jadi kita, Allah yang cipta kita. Walaupun bila kita sebut bulan Ramadan ni berkat, walaupun dalam hati kita, ya Allah seronoknya bulan Ramadan ni, kalau boleh nak tiap-tiap bulan Ramadan. Tapi Allah tahu kita ni macam mana. Allah tahu daripada 12 bulan ni, tak boleh 12-12 tu bulan Ramadan. Boleh sebulan je, 11 bulan lagi tu dah bukan bulan Ramadan dah. Bayangkan bila penghujung Ramadan nanti, ya Allah, mana kualiti ibadah kita? Sepatutnya penghujung Ramadan itu yang kita tingkatkan lagi, lebih lagi ibadah kita daripada awal Ramadan. Baru berkat. Ini awalnya memang dia gigih sungguh-sungguh, hujungnya tak tahu dah kat Masjid Surau dah tak ada dah.
Ya, lepas tu pakat duk dengar lagu raya. Bila dah dengar lagu raya, buat biskut raya. Bila dah buat biskut raya, pakat duk tengok baju raya. Bila tengok baju raya, duk belek pula langsir raya, kapet raya, almari raya, pinggan mangkuk raya. Ha, kan? Kadang berkat tu bulan je, orang tak berkat. Na'udzubillahi min zalik. Kadang boleh masuk bulan Ramadan nak bergaduh. Mula Ramadan nak bergaduh bab apa? Bab sahur. Bangun sahur boleh bergaduh. Ya Allah. Suami gerak isteri, gerak suami, anak-anak bergaduh. Bab bangun sahur je. Masya Allah. Lepas tengah bulan, gaduh bab apa lah? Bab baju raya pula. Nak beli baju raya, kuih raya, kushin raya. Lebih-lebih kalau jiran beli, kita pun nak tumpang beli. Tapi bukan orang sini lah, orang di Afrika Selatan. Lepas tu yang ketiga, akhir Ramadan bergaduh apa lah? Nak balik raya. Belah suami ke belah isteri? La ilaha illallah. Ish. Allah, kadang-kadang sampai dalam semanis kurma apa kita kena buat tajuk tu ya. Buat balik kampung aja. Ini yang kata jangan. Jangan bergaduh benda-benda yang tak patut bergaduh. Betulah ansur. Sebab kalau kita tidak betul ansur, kita akan ditolak beransur-ansur. Itu dia. Baik, tentang yang keenam ni, bulan keberkatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qad ja'akum syahru ramadhan syahrun mubarakun, telah tiba kepada kamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkati oleh Allah. Sebab tu bila kita bertemu antara satu sama lain, kita ada grup WhatsApp dan sebagainya, kita jumpa kawan-kawan kita, kita ucap salam ataupun selamat menyambut Ramadhan al-Mubarak, bulan Ramadhan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya berkat ini bukan pada bulan saja. Bulan ada berkat, bulan Ramadhan. Ya, orang pun ada berkat. Pada orang ada berkat. Ada tempat ada berkat. Masjid ada berkatnya. Kemudian apa lagi? Tanah ada berkatnya. Apa lagi yang berkat? Air ada berkat di air zam-zam. Apa lagi? Kitab ada berkatnya, iaitu Quran. Sebab semua ada berkat. Sebab itu dalam hidup kena cari keberkatan. Umur ada berkat. Berkat umur. Kita tengok dia tu umurnya 60 tahun. Tapi dia punya Masya Allah. Punya baik. Bagus. Kalau duduk di kampung tu, dia Allah. Ada dia senang. Berkat lah tu. Dia umur 70-80. Allah, kalau dia ada serabut kita, ada dia berat. Main kenduri habis berat lah. Tu. Tak berkat lah tu. Sebab itu ulama-ulama dulu berkat umur macam pendek, tapi dia meninggalkan ilmu yang banyak. Ya, berkat. Sebab itu penting. Rumah ada berkat, suami ada berkat, isteri ada berkat, orang ada berkat, mana cari keberkatan. Ustaz nak tahu berkat pada, ada dua tanda. Yang pertama sekali, tenang. Berkat dah. Duit berkat, tenang. Harta berkat, tenang. Tapi kalau duit banyak, jiwa tak tenang, cari cek balik. Duit tu memang tak berkat lah. Sebab keberkatan biasanya dia akan mendatangkan ketenangan kepada orang tersebut. Okey. Yang kedua, tanda kedua berkat ialah dia sentiasa bertambah, ilmu bertambah, amal bertambah. Jangan umur aja bertambah tapi ilmu tak bertambah. Harta tak bertambah, ya. Yeah. Kemudian amal tak bertambah, jangan. Kita kena bertambah selalu. Ilmu kena bertambah, amal kena bertambah, ya. Dan kurangkan dosa tadi. Yang mana dua tanda. Yang pertama ketenangan, yang kedua sentiasa bertambah. Maknanya ibu-ibu nanti bila balik dekat rumah, buka pintu, tengok muka suami tenang, maknanya apa tu? Berkat. Suami pula tengok muka isteri tenang, berkat. Mak-mak, ayah-ayah tengok anak walaupun lompat sana, lompat sini, panjat sana, panjat sini. Ada ibu tu anak dia panjat pokok nyur kat belakang rumah. Anak dia tak nak turun, dia suruh turun, tak nak turun. Mak tu naik panjat pokok nyur kat belakang rumah. Mak tu tersangkut kat atas, anak tu melompat turun. Anak tu sorak, ye, pada muka mak. Ya Allah, tapi mak yang duduk atas pokok tu tengok anak kat bawah, senyum je. Tenang. Berkat. Di sini mungkin tak ada pokok nyok. Oh, di sini kampung. Faham ke pokok nyok tu?
pokok kelapa kan ya. Jadi kita nak supaya keberkatan, ketenangan ini ada dalam hati kita, ada dalam diri kita dan ada dalam keluarga kita. Lebih-lebih lagi kita nak rebut keberkatan dan rahmat Allah yang lebih ini pada bulan Ramadan yang seterusnya. Nombor 7. Keajaiban Ramadan yang ketujuh ini disyariatkan ibadah puasa. Bila sebut disyariatkan ibadah puasa, baca sikit lagi surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, tentang bulan Ramadan disyariatkan, diwajibkan berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkan, itu dalil mengatakan wajib kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Okey. Dan bila kita puasa ni, para jemaah yang ustazah kasih sekalian, jangan kita je puasa, tapi latih anak-anak kita juga untuk berpuasa. Bayangkan Nabi pesan dekat kita, suruh anak-anak kamu solat bila anak kamu umur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun suruh anak solat. Maksudnya apa? Maksudnya waktu tu jugalah kita dah biasa latih anak kita untuk berpuasa. Sebelum 7 tahun lagi kita dah latih anak kita berpuasa. Ibu-ibu yang uzur, bila anak kita berpuasa, tolong ibu-ibu jangan makan depan anak. Makan sampai sendawa kat 10 kali. Nasi seperyuk dah habis dah. Buka puasa lambat lagi. Anak tu menitik air lius ya dekat anak tu ya. Jadi nak makan kat mana? Ha? Nak makan kat mana? Makan senyap-senyap. Senyap-senyap ataupun makan bawah katil. Astaghfirullahalazim. Mana ada orang makan bawah katil ya? Pendek kata, kita sebagai ibu bapa ni, kitalah jadi motivator, kitalah jadi pendakwah kepada anak-anak kita. Kita yang mengajak diri kita dan ahli keluarga kita untuk melakukan kebaikan, dan kita yang bagi semangat. Sebab ustazah terbaca, bayangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu di zaman dulu memang hebat. Daripada anak kecil dah latih berpuasa. Dan bila anak-anak menangis, mereka minta pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak buat ni? Budak-budak kan suka menangis kan? Sama juga cucu ustazah. Cucu ustazah yang sulung alhamdulillah 7 tahun. Cucu ustazah yang kedua bulan 8 ni genap 2 tahun. Ya. Cucu ustazah yang sulung ni tahun lepas alhamdulillah genap sebulan ni, puasa. Anak 4 orang. Okey. Cucu 2 orang. Isteri seorang. Alhamdulillah. Ingatkan nak cerita apa tadi kan? Ya. Sambung. Isteri seorang sampai bila? Sampai alam syurga lah. Amin. Janji tau? Amin. Tak sebut janji pun? Dalam hati. Baik. Alhamdulillah ya. Tentang diwajibkan berpuasa, disyariatkan ibadah puasa ni, latih anak-anak kita, ahli keluarga kita untuk turut melakukan ibadah kepada Allah, yakni ibadah puasa ya. Dan berbalik kepada tadi, bila sahabat bertanya Nabi nak buat macam mana ni, anak-anak nangis ni, Nabi kata apa? Hiburkanlah mereka dengan mainan. Bagilah main. Bila anak-anak main, dia ingat dah lagi yang dia tu tengah lapar? Dia dah tak ingat dah. Kemudian Nabi kata lagi, hiburkan mereka dengan mainan dan hiburkanlah mereka tentang kabar gembira syurga. Ceritalah, orang yang puasa ni dapat masuk syurga. Dalam syurga macam-macam ada. Anak-anak ustazah masa kecil-kecil dulu kan, mama dalam syurga ada aiskrim tak? Tengah puasa dapat aiskrim kan? Mama dalam syurga ada aiskrim tak? Aduh, macam-macam jenis aiskrim ada. Ustazah pula pisilak cakap macam tu, mama lapar aiskrim lah, tengah puasa dah tanya aiskrim. Kita nak cerita kata, banyaknya hadiah, banyaknya ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang taat melakukan bukan ibadah kepada Allah. Jangan mak ayah saja berpuasa, latih juga anak-anak untuk berpuasa. Sebab kita dah tahu banyak keajaiban yang ada pada bulan Ramadan. Tapi yang sedihnya, kita ni ya, bukan orang sini lah, orang tempat lain. Sedihnya ialah dia puasa dia jaga, tapi sembahyang dia tak jaga. Itu problem kita. Itu masalah. Ya. Sembahyang dia tak jaga, puasa okey. Sebab itu kita nak jadi orang yang betul-betul orang Islam yang Allah nak, kena jaga sembahyang, kena jaga puasa, kena jaga zakat, kena jaga ya, haji kena jaga. Mesti ada niat nak pergi haji.
rukun Islam lima tu kena betul-betul jaga. Ya. Kadang mengucap pun tak betul. Cuba mengucap tengok, Allahumma salli ala Muhammad. Itu bukan mengucap, dia selawat. Ustaz bila tukar pula ustaz? Ya Allah. Jaga betul-betul. Maknanya kita kena jaga. Sebab tu kadang semayang dia okey, puasa tak okey. Kadang yang ni puasa okey, semayang tak okey. Yang kau ni pula semayang okey, puasa okey, zakat pula tak okey. Sebab tu kita kena jaga betul-betul ni. Kena jaga betul. Dan kita jangan buat cincai-cincai, jangan. Betul-betul kita buat. Ya. Semayang buat betul-betul, puasa buat betul-betul, zakat pun kena jaga betul-betul. Kalau tak tahu, tanya orang. Tanya orang yang tahu. Ya. Sebab kalau ini kita jaga, insya-Allah percayalah, kita ni akan menjadi orang Islam yang hebat. Allah dah sebut dah. Kita akan menjadi orang yang terbaik. Di seluruh dunia kita yang terbaik. Tapi kenapa umat Islam tidak menjadi yang terbaik? Tadilah. Sebab dia pilih-pilih, dia ikut mood. Dia puasa rajin, tapi semayang tak rajin tadi. Sebab itu, kita, sebab nak jadi orang yang hebat, Islam yang hebat, kena jaga betul-betul rukun Islam tadi, ya. Okey, alhamdulillah. Yang seterusnya, boleh sambung lagi ke? Ada yang mengantuk? Tak ada. Alhamdulillah, hebat para jemaah yang ada dekat sini. Nombor berapa? 8. Baiklah murid-murid sekalian, ya. Sekarang kita tiba ke ajaiban yang ke-8. Yang ke-8 tentang keajaiban Ramadan ini ialah pahala istimewa dan hebat. Pahala istimewa dan hebat. Apa yang ustazah maksudkan tentang pahala istimewa dan hebat? Ini berdasarkan hadis Qudsi yang menyebut setiap amalan anak Adam, setiap amalan kita lah yang kita duk buat macam-macam tu, setiap amalan anak Adam adalah digandakan pahalanya kepada 10 hingga 700 kali ganda. Setiap amalan kita ada pahala. Ada yang 10 kali ganda dan sampai kepada 700 kali ganda. Maka berkata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali puasa. Kita beramal ni kita dapat pahala 10 hingga 700 kali ganda. Maka Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah khas untukku dan akulah yang akan membalas kebaikannya, kerana mereka ini tidak makan, tidak minum dan meninggalkan syahwat mereka di siang hari hanya kerana aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua dah ada pahala masing-masing. Allah kata kecuali puasa, khas untuk aku, aku yang akan bagi pahala. Maknanya bila Allah sebut macam tu dalam hadis Qudsi tadi, pahala puasa ni sikit ke banyak? Banyak. Tak boleh nak ukur banyaknya pahala puasa kita. Tapi puasa yang macam mana? Puasa bukan sekadar kita tak makan, kita tak minum, tapi semua ni kena puasa. Mata kena puasa, jangan tengok benda-benda yang tak elok ni bulan puasa. Ya Allah, laparnya lah ustazah. Tengok cerita Hindustan dulu boleh? 3 jam tengok cerita Hindustan. Boleh ke kita dapat pahala? Ya Allah kata, kecuali puasa, puasa untuk aku. Macam mana nak dapat? Kualitinya dah mula hilang. Ya, tangannya tak jaga, kakinya tak jaga, mulut tak jaga. Macam Ustaz Wan Akasha kata tadi, mengata sana mengata sini, mengumpat sana mengumpat sini. Maka rebutkanlah keajaiban yang ke-8 untuk mendapat pahala yang istimewa dan pahala yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat kita amal kita, ya. Amalan kita tu, semayang, puasa, zakat tu bagus. Itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita dengan manusia. Kita dengan manusia pun sama. Kena banyak tolong orang. Tolong adik beradik, tolong mak ayah, tolong suami, tolong isteri dan sebagainya, ya. Tolong, ya. Tolong berdasarkan kemampuan kita. Ini bulan Ramadan ni peluang kita buat baik pada semua orang, termasuk binatang. Ini kata Islam, ini kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang untuk rahmat bersemua, semua makhluk alam ini dapat rahmat dengan datangnya Islam. Sebab itu bulan Ramadan kita gandakan. Kalau sedekah bulan lain 1 ringgit, bulan ni jadi 2 ringgit. Macam tu lebih kurang, ya. Maknanya kalau bulan yang lain kita buat sikit, tolong orang sikit, bulan ni tolong bagi banyak.
Ha, macam di rumah sama juga. Di rumah sama juga. Banyak tolong. Suami tolong isteri, isteri tolong suami, mak ayah tolong anak-anak dan anak-anak tolong mak ayah. InsyaAllah. Inilah katakan tawaran yang sangat hebat. Ya? Okey, alhamdulillah. Keajaiban yang kesembilan, pintu syurga terbuka luas. Bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah. Hanya pada bulan Ramadan ini telah dibuka semua pintu-pintu syurga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang namanya apa? Apa? Mulakan ar. Ar-Rayyan. Ya, Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya di syurga itu ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk syurga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam syurga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Allah akan panggil orang-orang yang berpuasa ini, aina as-saimun. Mana di antara kamu orang-orang yang berpuasa? Bila Allah sebut macam tu saja, yaqumun. Semua yang berpuasa kerana Allah pada bulan Ramadan ini berdiri bangun, Allah panggil masuk ke dalam syurga. Kita dah jadi VIP. Kita dah jadi golongan yang istimewa, golongan yang hebat yang Allah jemput. Allah mempersilakan kita masuk ke dalam syurga melalui pintu khas yang bernama Ar-Rayyan. Apabila orang-orang yang berpuasa ini masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan, kata Nabi SAW, pintu itu pun ditutup, tidak akan dimasuki melainkan orang-orang yang berpuasa. Hebatnya, ajaibnya bulan Ramadan bila kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pintu syurga dibuka dan orang yang berpuasa akan dikhaskan pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Okey, yang ke-10, pintu neraka ditutup. Ha, maknanya dalam bulan Ramadan ni tadi pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup bulan Ramadan. Maknanya peluang untuk orang nak masuk syurga tu lebih luas berbanding masuk neraka. Maknanya di sini pintu neraka ditutup ini ialah Allah sediakan amalan-amalan yang banyak, pahala-pahala yang banyak, seolah-olah tak ada orang yang nak masuk neraka. Maknanya semua masuk syurga, seolah-olah macam tu lah. Tapi ada juga yang mereka ni tak reti. Bukan tak reti, mereka ni nafsu mereka tak mau melakukan kebaikan. Yang semayang tak semayang, yang tak puasa tak puasa, sebab tadi ni sebab tawaran Allah mereka tak terima. Okey, alhamdulillah, bila sebut pintu-pintu neraka telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda Allah sayang kat kita. Allah tak nak kita buat dosa, Allah tak nak kita buat maksiat, Allah tak nak kita menjadi hamba Allah yang dimurkai oleh Allah. Sebab Allah dah tutup pintu neraka, Allah nak kita masuk syurga. Yang seterusnya, yang ke-11, keajaiban Ramadan yang ke-11, dosa terhapus. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata baginda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua dosa-dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah. Sebab tu Ustazah pesan pada diri Ustazah dan juga kepada para jemaah sekalian, daripada awal tadi Ustazah mula bicara, ikhlaskan hati kita. Bila kita ikhlaskan hati kita, baru dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-12. Ai, semakin laju nampak? Laju ya? Ada lah maknanya tu. Oh, okey. Yang ke-12, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebab itu amalan yang paling kita kena buat, jangan tinggal, ialah membaca Al-Quran. Ya. Karena itu kalau boleh dalam rumah kita tu ada yang khatam Quran. Bagi habis 30 juzuk. Suami habis 30 juzuk, isteri habis 30 juzuk, anak-anak habis 30 juzuk.
Ustaz tak laratlah ustaz nak baca, sebab kami baca ni baca aa baba yang merangkak-rangkak lagi. Bagi seorang sikit. Suami ambil 10, isteri ambil 20. Ha, contoh macam tu. Ha, itu itu suami cerdik nama dia. Ha, dia bagi isteri dia lebih. Ha, tak apa, bagus. Ha, ya. Kemudian ustaz, kami suami isteri pun tak orang nak nampak baca ni. Ha, bahagilah dengan anak pula. Anak ambil 5 juzuk, kita ambil juzuk. Ha, bagi seorang sikit, bagi habis. Kalau boleh satu rumah khatam Quran. Kalau lagi bagus tiap-tiap orang tu khatam, tapi kalau tak boleh khatam tiap-tiap seorang satu rumah sekali khatam Al Quran, sebab ini amalan yang Nabi buat, ini amalan yang sahabat buat, dan inilah amalan yang ulama-ulama buat. Ada ulama, kebanyakan ulama bulan Ramadan mereka kurangkan mengajar, sebab mereka banyak membaca Al-Quran. Contoh Imam Syafi'i sahaja bulan Ramadan khatam 60 kali. Mana dia khatam sehari 2 kali. Bayangkan punya hebat ya. Ha, kita kalau boleh sekali khatam mana baru 1/60 Imam Syafi'i. Okey. Okey, yang seterusnya, keajaiban yang ke-13, doa orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan Ramadan ni kita dah tahu dah keajaiban yang ke-13, bila kita doa Allah kabul. Kita ada banyak ajar. Ibu-ibu semua ada banyak ajar ke tak? Banyak ajar. Kita nak anak kita jadi baik, kita nak anak kita lembut hati, kita nak anak kita dengar cakap, kita nak suami kita jadi baik, kita nak jadi isteri yang solehah. Ada yang belum lagi menunaikan haji dan umrah, kita minta Allah murahkan rezeki kita, ya Allah. Banyaknya hajat kita. Dan mungkin ada adik-adik yang kat depan ustazah ni, mungkin ada yang belum mendirikan rumah tangga, ada yang belum kahwin lagi ke? Oh ada, mungkin ada yang nak ringan jodoh dan sebagainya. Bukan tambah jodoh, contohlah kan. Maknanya kita ada banyak ajar, kita ada banyak permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tunggu apa? Bulan Ramadan bulan mustajab doa. Lebihkan doa. Memang doa dah ustazah. Ya memang doa dah, tapi lebih lagi, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Ada ustazah sebut tadi betul. Bulan Ramadan bulan yang memang doanya mustajab. Sebab itu banyakkan doa. Ya, kita ni banyak hajat tau. Yang sakit tu hajat macam-macam. Bagi sembuh. Kita ni penyakit macam-macam. Darah tinggi ada, kencing manis ada. Ya, gout ada. Kanser ada. Macam-macam. Ya. Orang kahwin, mula kahwin manis-manis belaka. Tapi dalam makan manis dah hilang, tinggal kencing manis sahaja. Okey. Okey, saya tambah sikit ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 orang ataupun 3 golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. 3 ni bila mereka berdoa mustajab. Allah tak tolak doa mereka. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Itu nombor 1. Kita puasa sampai kita berbuka, kita doa semua, Allah kabulkan doa kita. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. 3 golongan ni mustajab. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, imam yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Dan doa ni pula paling bagus lepas sembahyang 5 waktu, dan juga nak berbuka puasa. Kalau beri buka puasa tu, doa tu bagi panjang sikit. Jangan doa Allah malakas sumna, tu pendek, baca lagi panjang sikit ya. Supaya, sebab tadilah, orang yang berpuasa doanya mustajab. Maknanya doa tu kalau kita kata masuk waktu 7.20, sini 7.20 apa? 7.26. Okey, 7.26, 7.23, 3 minit sebelum tu dah doa dah. Elok-elok Allahu akbar, Allahu akbar, Allah malakas sunnah tu. Ha, itulah dah. Ha, itu cara dia.
itu nanti sebelum tu panjanglah doa lah. Lepas tu bila azan saja terus cepat-cepat tutup. Sebab kalau lambat kita tutup nanti kuih dah tak banyak mana. Yang kita, orang baca doa tu dia lambat, maknanya orang ambil dulu tengok tu dah habis dah. Okey, keajaiban yang ke-14 tentang Ramadan ini ialah syaitan dibelenggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughallu fihi maradatus syayatin." Hanya pada bulan Ramadan ini syaitan-syaitan telah dirantai, syaitan telah diikat, syaitan telah dibelenggu. So, syaitan tak boleh kacau kita. Ibadahlah dengan bersungguh-sungguh. Syaitan tak boleh kacau anak-anak kita. Didik anak kita dengan bersungguh-sungguh. Tapi sebelum syaitan ni nak kena belenggu, dia dah kacau kita dah. Dia dah pesan dekat kita. Dia dah bercakap dengan kita, ingat ya, sepanjang aku tak ada selama sebulan, Allah bagi MC dekat aku. Kamu jangan dengar cakap Allah. Kamu ikut apa yang aku dah ajar dekat kamu. Apa yang syaitan ajar dekat kita? Nafsu tadi tu. Sebab tu bulan Ramadan ni baca Al-Quran banyak-banyak. Sebab nafsu boleh ditundukkan dengan Al-Quran. Sebab itu puasa boleh menundukkan nafsu. Kan Nabi sebut, wahai golongan pemuda-pemudi, hendaklah kamu berkahwin. Kalau kamu tak mampu berkahwin, hendaklah kamu berpuasa. Puasa boleh tundukkan nafsu. Walaupun iblis dan syaitan telah dirantai, tapi nafsu kita masih ada. Tundukkan nafsu kita dengan tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang syaitan yang dirantai ni memang pandangan ulama berbeza. Ada ulama kata memang dia kena rantai sungguh. Dia kena penjara. Dia bulan Ramadan dia tak keluar. Tapi ada ulama kata dia tak dirantai tapi dilemahkan puasa dia. Maknanya power dia lemah sikit. Ada ulama mengatakan yang dia rantai tu syaitan-syaitan yang power, yang tak power tu dia lepas aja. Ada ulama mengatakan memang dia rantai tapi nafsu masih ada. Sebab itu kita kata, ustaz kenapa bulan Ramadan orang buat jahat juga, yang curi kasut, yang hilang juga? Sebab ada yang syaitan kena rantai tapi nafsu masih ada pada manusia. Okey, yang seterusnya nombor berapa? 15 ya. Yang ke-15, keajaiban Ramadan yang ke-15 ialah mendapat syafaat. Masya Allah, hebatnya Ramadan. Kita semua akan mendapat syafaat. Syafaat daripada mana? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyam wal-Quran yashfa'anu lil'abdi. Puasa yang kamu puasa, Al-Quran yang kamu baca akan menolong kamu. Syafaat tu maksudnya ialah memberi pertolongan. Macam mana Al-Quran nak tolong kita? Macam mana puasa nak tolong kita? Kata Nabi SAW, bila hari kiamat nanti puasa akan bercakap, yang kita puasa penat-penat ni jangan risau, kita tak kena rugi. Dunia tak rugi, akhirat tak rugi. Puasa akan bercakap, wahai Rabku, aku telah menghalang orang ini daripada makan, daripada syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran pula berkata, ya Allah, aku telah menghalang dia daripada tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka Allah izinkan puasa bagi syafaat dekat kita, Al-Quran pun bagi syafaat dekat kita. Untung ke rugi? Ya Allah, untungnya. Itulah keajaiban Ramadan. Yang ke-16, keajaiban yang ke-16, sentiasa dalam kebaikan. Maknanya bulan Ramadan ni kita sentiasa dalam kebaikan. Macam mana dalam kebaikan? Maksudnya kita tengok daripada awal tu kita puasa, malam kita tarawih, baca Quran tadarus. Maknanya sentiasa dalam kebaikan. Bulan lain baik kita buat macam tu? Tak boleh. Susah. Bulan Ramadan boleh buat. Sebab itu kata dalam, sentiasa dalam keberkatan. Baik, yang ke-16 ni Ustaz tambah sikit saja lagi. Betul kata Ustaz Wan Akasha, sentiasa dalam kebaikan. Ustaz tambah sikit saja lagi. Sentiasa dalam kebaikan bila segera berbuka dan lewatkan sahur. Tadi tu Ustaz sebut tu, ya Allah, semua kita buat tu kita sentiasa kebaikan. Lepas tu ajaibnya Ramadan, bila kita segera berbuka puasa, bila kita lewatkan sahur, itu pun kita sentiasa berada dalam kebaikan. Kata Nabi SAW,
wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, umatku sentiasa berada dalam kebaikan, yakni sentiasa berada dalam keberkatan selama mana mereka mempercepatkan berbuka bila masuk waktunya dan melambatkan makan sahur. Maksudnya kita ni sentiasa dalam keberkatan. Okey, yang ke-16 tadi ya, sentiasa dalam kebaikan. Okey, yang ke-17. Ada lagi nak tambah? Bismillahirrahmanirrahim. Mic dah habis bateri. Maknanya ceramah dekat sini, program dekat sini memang banyak sungguh-sungguh. Syabas dan tahniah diucapkan ya. Ulas sambar kat sini sikit lagi. Maksudnya tadi kita sentiasa berada dalam kebaikan bila kita segera berbuka puasa. Segera, sila perbetulkan ni betul-betul ya. Segera bukan maksudnya buka puasa 7:26 dia segera pukul 3 dia dah buka. Oh no no no. Maksudnya azan terus buka. Bukan maksudnya bila azan tak apalah mak, mak bukalah puasa dulu mak. Saya nak semayang dulu maghrib, saya nak baca Quran dulu, pukul 9 nanti baru saya nak buka puasa. Boleh ke buat lagu tu? Tak boleh. Kena cepat buka puasa bila masuk waktu dan lewatkan makan sahur. Bila kita ada dua benda ni, sentiasa kita berada dalam kebaikan. Yang seterusnya, yang ke-17, keberkatan sahur. Keberkatan sahur. Sahur ni kita lewat. Sini masuk subuh pukul berapa? 5:40 41. 5:41. Ya. Yeah. Yang imsak tu dia 10 minit kan. Imsak tu ialah waktu kecederaan. Boleh makan lagi. Boleh makan lagi. Sehingga kan tu kata Islam ni mudah, indah. Contohnya kita tengah minum air ni, dengar subuh Allahu Akbar. Apa yang ada di tangan terus ngap terus boleh lagi. Itu dia. Ya, maknanya kalau kita tengah makan Allahu Akbar subuh, mulut dalam mulut dia nasi, telan, boleh telan lagi. Itu yang Islam itu indah dan mudah. Macam ustaz memang macam itulah. Ustaz biasanya ustaz bagi tahu saja dengan anak-anak berapa minit lagi. Okey, ada 10 minit lagi sebelum subuh. Ada 5 minit lagi, ustaz jaga time. Ustaz suka jaga masa. Ustaz memang jaga masa, ya. Semua tengah makan, okey, 10 minit lagi. Ada 10 minit lagi. Okey, 7 minit lagi. Ustaz dah kata semua orang dah habis makan dah, ustaz belum minum lagi. Itu sahur. Itu sahur. Sahur. Kalau nak buka puasa pula, ustaz beritahu ustazah, dia tengah macam ceng 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 tengah masak. Ustaz kata 5 minit lagi nak buka puasa, cepat sikit. Lepas itu terus angkatlah, tak masak-masak pun makan dulu. Mana pernah berlaku macam tu? Tak ada. Okey, tentang ke-17, ajaibnya Ramadan ini, keberkatan sahur tu tadi. Sahur pun berkat, itulah ajaib Ramadan. Tasaharu fa inna fi sahur barakah. Sahurlah kamu kerana sahur itu ada keberkatan. Ustazah nak sebut kepada ibu-ibu ya, kita orang perempuan ni Allah bagi cuti. Bila kita cuti, jangan kata kat suami, abang, abang ajalah bangun sahur, abang pergilah makan dekat dapur tu dengan anak-anak, I cuti, I tak payah makan. No, ibu-ibu, walaupun uzur sekalipun, makan bersama-sama. Makan sahur tu. Bila kita makan sahur tu, ya Allah, kita makan sahur pukul 5 pagi. Sebenarnya 5 pagi ni kita lalu makan ke tak? Kita tak lalu nak makan. Tapi kita bangun juga, kita tinggalkan tempat tidur, kita makan tu kerana Allah berkat. Orang kaki makan dia tak kira. Oh, ada. Sahur lagi dia lalu. Dia kaki makan nampak, pantang nampak. Masya-Allah ya. Sebab itu di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud makan sahur itu berkat, kerana itu jangan kamu tinggalkan walaupun hanya seteguk air, kerana Allah merahmati orang-orang yang sahur itu dan para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur. Dan paling baguslah ustaz bagi idea sikit, bagi panduan. Bila kita nak bangun sahur tu kan, bangun sahur tu, bangun tu ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang, sembahyang tahajud 2 rakaat. Sembahyang tahajud 2 rakaat dulu. Sebab sembahyang tahajud 2 rakaat itu, 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sembahyang tahajud 2 rakaat, lepas tu doa tadi ni. Apa hajat kita? Kita doa dulu. Lepas kita doa, lepas tu pergi dapur, kita pergi sediakan makanan.
itu senang. Dan kalau boleh, biasanya kita kita panaskan dulu kan sebelum kita tidur kan. Panaskan dulu supaya jangan sahur tu kita jangan panjangkan masa sebab nak makan je. Biar kita kurangkan masa untuk makan, banyakkan doa dan banyakkan amal ibadah, ya. Sebab masa tu masa yang paling bagus sekali kita minta doa pada Allah. Kita sebut sahur tu ada berkat. Berkat tu dekat mana waktu sahur tu? Ada tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berkat pada makanan yang kita makan. Tu yang kita bangun juga tu. Walaupun kita makan tak banyak mana, anak-anak kita pun kita bangunkan juga, gerak, kejutkan anak kita. Sebab berkat yang pertama waktu sahur ni, berkat pertama ada pada makanan yang kita makan. Sebab tu makanan kena pastikan yang halalan, thayyibah. Especially bagus kalau yang suami makan, anak-anak makan, yang kita makan, siapa yang masak? Kita lah masak, ibu-ibu ni lah masak, isteri lah yang masak. Sebab keberkatan yang pertama letak pada makanan. Sebab tu kita makan, esok badan kita rasa macam kuat untuk berpuasa. Sebab keberkatan pada makanan. Yang kedua kata Nabi SAW, keberkatan itu ada pada al-jama'ah, pada kita makan bersama. Yang kita makan suami ada, isteri ada, satu family ada. Berkat pada jamaah, berkat pada kita makan bersama, berkat pada keluarga kita. Yang ketiga kata Nabi SAW, berkat itu ada pada as-sahur, pada waktu sahur tu. Sebab itu adalah waktu mustajab doa. Ya, okey. Yang seterusnya, yang nombor berapa? Yang ke-18. Keajaiban Ramadan yang ke-18 ialah sedekah utama. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyus sadaqati afdal?" Apakah sedekah yang the best? Apakah sedekah yang terbaik? Apakah sedekah yang paling utama? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqatun fi Ramadan." Sedekah pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu terkenal sebagai seorang yang sangat pemurah. Namun pemurah Nabi pada bulan Ramadan mengatasi bulan-bulan yang lain. Jadi banyakkanlah bersedekah sebelum kita nak bagi kat anak yatim, sebelum kita nak bagi kat fakir miskin, sebelum kita nak ajak anak-anak yatim berbuka puasa bersama dengan kita kat luar ke, kat mana-mana ke, kita nak sponsor ke semua-semua ni ke. Intai dulu adik-beradik kita. Tengoklah adik-beradik kita. Kita ada banyak adik-beradik. Mungkin kita alhamdulillah okey, tapi ada kakak kita ke, ada adik kita ke yang tak cukup makan, tak cukup minum. Intai juga mak bapak kita, keluarga kita di segi mertua kita, tengok semua ni cukup ke tak. Jangan di kalangan orang lain kita terkenal sebagai dermawan, sebagai seorang yang pemurah, tapi di hati mak bapak kita sedih. Anak-anak kaya tapi tak belanja mak dan ayah, baju raya mak ayah pun tak beli, makan minum mak ayah pun tak tengok, jiran kita macam mana, saudara mara kita macam mana. Lebihkan sedekah kita pada bulan Ramadan. Dan sedekahnya bukan duit saja, sedekah juga senyum sedekah. Mana bulan banyak, bulan Ramadan ni banyak senyum. Dengan pokok pun senyum. Jumpa kucing pun senyum. Itu banyakkan sedekah termasuk senyum. Sebab kajian dibuat yang paling banyak senyum baby. Baby dia senyum satu hari 400 kali. Orang perempuan senyum satu hari 63 kali. Yang paling sikit orang lelaki hanya 8 kali saja. Lepas ni orang lelaki banyak senyum, ya. Sebab tu sedekah. Bagus juga ni. Maknanya lepas ni kita semua berazam untuk senyum macam baby. Ya, banyak senyum. Berapa ratus kali tadi? 400 kali. Oh, 400 kali. Cuba ukur, ya. Senyum tulis 1, senyum tulis 2, sampai dah 400 kali kan. Okey. Yang seterusnya, keajaiban Ramadan yang ke-19 ialah adanya ibadah zakat fitrah. Puasa kita berada di awang-awangan. Maknanya Allah tak terima selagi kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Nabi sebut dengan adanya zakat fitrah ini akan menjadikan orang yang miskin tidak meminta-minta. Sebab tu hebatnya Ramadan, ajaibnya Ramadan, adanya ibadah zakat fitrah. Secara tidak langsung kita boleh membahagiakan mereka yang tidak bernasib baik agar turut bergembira menyambut Aidul Fitri dan turut bergembira untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ni semua orang, orang miskin, orang kaya, semua, termasuk baby pun. Baby yang lahir bulan Ramadan, akhir Ramadan pun kena zakat fitrah juga. Dan kadang tak sama tau, antara negeri tak sama sebab kosnya tak sama. Sebab kadang di Kuala Lumpur lebih mahal sebab kos dia mahal. Sebab dia tengok pada
keadaan masyarakat. Sebab itu kita bagi zakat berdasarkan apa yang telah ditetapkan, ya, sebab itu adalah benda yang untuk membantu orang susah. Dan usah cadangkan kalau bagi awal, jangan bagi lewat. Bagi awal ni dah boleh bagi dah sekarang ni, ya. Masuk Ramadan ni terus pergi bagi, sebab senang. Bahagian zakat ni boleh bagi awal. Kalau kita nak semua orang 30 Ramadan baru bagi, tak sempat dia nak bagi ni orang tolong. Maknanya kita bagi awal, dia dapat bahagi-bahagikan dalam bulan Ramadan. Okey? Okey, alhamdulillah. Sikit saja lagi. Para jemaah sekalian, okey? Sikit lagi boleh? Kita ada lebih kurang dalam berapa minit saja lagi. Kan. 12:45 kita berhenti, ya. InsyaAllah, insyaAllah. Sempat 23 ni, kan? So, sekarang yang ke-20. Keajaiban Ramadan yang ke-20, pahala serupa. Apa maksud pahala serupa? Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang bermaksud, sesiapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, baginya ganjaran seumpama pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maksudnya, kita puasa, lepas tu kita sediakan juadah berbuka puasa untuk orang yang puasa tu berbuka puasa, kita ajak dia makan ke, kita buat kuih kita bagi dekat dia ke, kita buat jamuan dekat masjid dekat surau ke, kita bagi mereka makan, kita dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa kurangkan pahalanya. Bukan kita share dia 50%, kita 50% pahala. No, pahala kita sama dengan orang yang berpuasa kita, sebab kita bagi dia makanan untuk berbuka puasa. Sebab itu budaya ni, ya Allah, bagus untuk diteruskan di kalangan jiran tetangga. Cuma yang sedihnya, kadang-kadang bila jiran kita bagi karipap dekat kita, jiran kata, jiran kita bagi bihun goreng kat kita dengan tapawe ke, dengan mangkuk ke, dalam mangkuk tu cantik. Lepas tu jiran duk tunggu-tunggu, ya Allah, kenapalah tak balas-balas lagi ni. Lama-lama jiran tu boring, dia tak nak dah bagi dekat kita, sebab kita duk kumpul pinggan mangkuk yang cantik-cantik. Orang bagi kat kita, alhamdulillah, balaslah balik. Kalau rasa tak ada apa nak bagi tu, pilah bazar Ramadan, beli kuih yang sedap-sedap tu, bagi balik kat jiran kita, sebab kita sama-sama nak mendapat keajaiban yang ke-20, yakni pahala serupa. Yang ke-21. 21 ni dalam bulan Ramadan ada malam yang istimewa, itu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan bersamaan 1000 bulan. Itu malam bulan Ramadan saja. Ada yang datang hari ni umurnya 83 tahun? Ada? Tak ada. Semua muda-muda tak ada. Tak ada dah. Jarang kita jumpa orang yang umur 83 tahun. Tak ada. Sebab umur kita antara 60-70, ya. 80 ke atas tu dah jarang. Sebab itu Allah sediakan satu malam yang lebih baik, 83 tahun 4 bulan. Maknanya malam tu kita amal ibadat, pahalanya lebih baik. Masya Allah, itu istimewanya bulan Ramadan. Baik, tentang Lailatul Qadar ini, Nabi SAW menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dan Nabi bagi garis panduan kepada kita, cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir. Dan Nabi SAW bukannya seorang diri ketika berqiyamul lail ataupun merebut malam Lailatul Qadar ini, tapi Nabi bangunkan ahli keluarga Nabi. Nabi kejut Ali, Nabi kejut Fatimah, Nabi kejut Aisyah. Maksudnya apa? Maknanya kita seisi keluarga, jangan lepaskan peluang, rebutlah untuk mendapat, macam mana sekalipun rebutlah untuk mendapat. Dan malam Lailatul Qadar, doa pada Allah, banyak semoga doa kita dapat Lailatul Qadar. Ya Allah, pada tahun ini bulan Ramadan aku dapat, ya Allah, bagilah aku merasai Lailatul Qadar, ya Allah. Minta pada Allah, insyaAllah Allah akan bagi pada kita, ya. Ustazah ada terbaca, ya, di antara tanda mereka yang mendapat malam Lailatul Qadar, yang pertama sekali ialah gemetar tubuh badannya. Tiba-tiba rasa macam badannya menggigil. Itu salah satu tanda. Yang kedua, lembut hatinya. Mula-mula badan tu rasa gemetar, rasa menggigil, ya. Tapi menggigil tu bukan kerana demam ke apa, taklah. Menggigil tu bukan kerana suami pergi kejut sampai badan bergegar, bukan. Tiba-tiba rasa sayur, kan? Sayur je. Tak tahu nak cakap. Lebih-lebih kalau tengah dengan cucu Hana, lagi sayur, kan? Okey. Ya. Okey.
Baik. Janganlah saya menangis pula kan? Yeah. Sebab cucu saya balik kampung. Cucu yang sayur tu sayur lah. Jangan mula lah. Sorry. Baru ni Ustazah pergi ceramah Ramadan juga dekat Putrajaya. Tiba-tiba ada kumpulan nasyid Hasbi Robi Jalallah. Ustazah mula-mula okey, tapi bila dengar Hasbi Robi tu mencurah-curah air mata sampai 5 minit. Ustaz kena ceramah sorang-sorang, tak boleh nak ceramah sebab Ustazah tidurkan cucu dengan Hasbi Robi Jalallah. Lagipun dia orang nasyid tu agak mendayu-dayu sikit. Itu lagi sedih kan? Sabar. Okey. Tanda orang yang mendapat malam Lailatul Qadar yang Ustazah baca banyak kitab, yang pertama sekali ialah gemetar tubuh badan. Badan tu tiba-tiba rasa menggigil. Yang kedua, lembut hatinya. Yang ketiga, bercucuran air matanya. Dan air mata yang bercucuran tu biasanya air mata keinsafan, air mata taubat kepada Allah, air mata syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru semoga tiga tanda yang Ustazah sebut ni, mungkin kalau kita banyak lagi baca kitab, banyak lagi tanda yang akan kita dapat. Semoga kita berjaya mendapat malam Lailatul Qadar yang ke-22. Hebatnya, ajaibnya Ramadan ini ialah solat malam. Bila sebut solat malam tu maksudnya ialah qiyamul lail. Bangun qiyamul lail, rebut Lailatul Qadar. Dan bila sebut qiyamul lail ni, janganlah qiyamul lail ni 10 malam yang akhir saja. Daripada sekarang kita dah bangun tengah malam dah. Sebab daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, tiap-tiap tengah malam ni, tiap-tiap tengah malam, maksudnya tiap-tiap malam, ada satu waktu yang sangat mustajab doa, dan ianya berlaku di waktu tengah-tengah malam. Allah nak kabulkan doa kita. Jadi bangun solat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Allah merahmati, Allah sayang, Allah suka suami yang bangun tengah malam dan bangunkan isterinya. Jangan bangun sorang-sorang, sebab Nabi pun bangunkan adik keluarga Nabi. Allah suka, Allah sayang, Allah merahmati suami yang bangun tengah malam, kejutkan isteri. Hadis ni panjang, Nabi tambah lagi, bila isteri tak bangun, dalam hadis ni Nabi kata apa? Ambillah air. Suami ambil air buat apa kat isteri? Renjis. Jangan siram. Percik. Renjis kat muka isteri. Lepas tu hadis ni dia sama lagi, isteri pula Allah merahmati seorang isteri. Allah sayang, rahmat tu mana sayang? Allah merahmati seorang isteri yang bangun tengah malam dan bangunkan suami. Kalau suami tak jaga, isteri pula punya turn ambil air buat apa dekat suami? Renjis dekat suami. Malam ni ready air siap-siap kat tepi katil tu kan. Jangan simbah satu baldi tu. Habislah basah lucu semua kan. Kata-kata basah bergaduh pula kan, ya. Tapi pada ustazah, kalau nak buat macam ni, kena bincang dulu, kalau nanti bergaduh pula, ya. Jadi ini merupakan suami isteri yang mendapat rahmat dan keberkatan serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hebatnya keajaiban yang kedua ni, bila kita solat malam lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, hati kita sendiri akan dapat rasa satu ketenangan. Dan di waktu tengah malam ni, mudah untuk kita menginsafi di atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah. Pendek kata, mudah untuk kita muhasabah diri dan seterusnya bertaubat, dan tidak akan ulang lagi segala dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali iaitu, sorang nak sebut yang terakhir sekali, itu mendapat dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Oh, seronoknya buka puasa, bestnya, tak sabar ya nak buka puasa, seronok sangat ya. Sampai ke Tok Bilal azan lambat pun marah Tok Bilal, dia makan dulu baru kita ada azan. Kan seronok, berlomba-lomba seronok, gembira. Dan yang kedua, gembira semasa bertemu dengan Allah. Masya Allah. Bukan air raya dah. Ya. Dua kegembiraan kepada orang berpuasa. Yang pertama, berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, yang kedua ialah bila bertemu dengan Allah. Masya Allah. Maksudnya keajaiban yang terakhir sekali, yang ke-23,
Dan macam Ustazah dengan Ustaz sebut tadi, banyak lagi keajaiban bulan Ramadan. Tapi yang mampu Ustazah dan Ustaz kongsi ilmu pada pagi ini, cukuplah sekadar 23 keajaiban. Dan keajaiban sempat, yang sempat kita tulis 23 je, banyak sahaja lagi ya. Itu pun tidur pukul 2 pagi, lepas tu bangun untuk sahur lagi ya. Okey, 23 ni ialah dua kegembiraan. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lissaimi farhatani, yang Ustaz Wan Akasha sebut tadi. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama sekali, farhatun inda iftarihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Tipulah kalau kita kata kita tak seronok bila buka puasa. Jangan kata budak kecil seronok buka puasa. Adik kat depan ni puasa ke sayang? Puasa, alhamdulillah. Seronok tak bila buka puasa? Seronok kan? Ya Allah, kegembiraan yang pertama, seronok ketika berbuka puasa. Bukan budak kecil je seronok buka puasa, bukan anak-anak saja, bapa anak pun seronok buka puasa, mak anak pun seronok buka puasa. Perasaan ini siapa yang bagi? Allah bagi dekat semua kita. Orang ada. Semua orang ada perasaan kegembiraan. Allah bagi kita rasa gembira bila kita berbuka puasa sebab kesan ketaatan kita kepada orang Allah. Tak gembira kalau dia tak seronok nak buka puasa, mungkin ada orang yang putus. Oh, macam tu. Ha, kena pergi jumpa doktor. Okey. Dan kegembiraan yang kedua yang sangat istimewa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, apabila gembiranya yang kedua ni bila kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, kegembiraan yang kedua ini tidak akan kita perolehi kalau kita tak berjaya mendapat redha Allah. Kegembiraan yang kedua ini tak dapat kita perolehi kalau bagi mereka yang sudah mendirikan rumah tangga, isteri tak dapat redha daripada suami, suami juga tak dapat redha daripada isteri. Maksud suami tak dapat redha daripada isteri itu ialah tidak saling bermaaf-maafan dan redha meredhai antara satu sama lain. Macam mana nak dapat redha Allah kalau suami isteri masih bergaduh, dalam hati terbengkak je dekat suami, apa bengkak je dekat isteri, yang bengkak-bengkak ni settle dulu sekarang sebab kita nak dapat kegembiraan yang kedua. Mana mungkin kita dapat bertemu dengan Allah, kegembiraan yang kedua yang Ustazah dengan Ustaz sebut tadi, kalau dalam kehidupan kita, ibadat kita hebat, Al-Quran kita khatam banyak kali, sedekah kita hebat, zakat fitrah kita orang yang terawal sekali bayar, sebut apa saja ibadah pada bulan Ramadan, memang dia hebat, tapi tak mungkin akan bertemu dengan Allah, kegembiraan yang kedua di dalam syurga, kalau dalam kehidupan dirinya tidak berjaya mendapat keredhaan daripada kedua ibu bapa. Macam mana Allah nak pandang kita pada bulan Ramadan kalau ada orang yang merupakan anak yang derhaka? Macam mana Allah nak kabulkan doa kita walau sepanjang Ramadan, walau kita rebut malam Lailatul Qadar, walau kita qiyamul lail, tapi menghiriskan hati dan perasaan kedua ibu bapa? Nabi pesan, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Anak-anak ataupun barang siapa yang mendukacitakan hati kedua ibu bapanya, itu namanya anak yang derhaka. Anak yang derhaka tidak akan mendapat pertemuan yang istimewa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dengan Allah, kita taubat, kita menangis, kita menyesal, Allah janji Allah nak ampunkan dosa kita. Tapi dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan keluarga, terutama sekali dosa dengan mak ayah kita, kita yang kena settlekan di dunia ini. Tanpa ayah dan ibu, mana mungkin kita lahir ke dunia ini. Tanpa ayah dan ibu, tak bisa kita melihat bulan dan matahari. Tanpa pengorbanan mak dan ayah kita, siapalah kita pada hari ini. Ustazah selalu pesan, jumpa mak, jumpa ayah, peluk mak, peluk ayah, cium tangan mak dan ayah kita, minta ampun dengan mak dan ayah kita. Ustazah alhamdulillah, setiap kali nak masuk bulan Ramadan, kalau ibu ustazah bukan giliran rumah ustazah, sebab kami gilir-gilir sebab abah dah tak ada, kalau ibu ustazah bukan giliran rumah ustazah, ustazah akan pergi di mana ibu ustazah duduk dengan adik yang mana. Baru ni pun ustazah pergi jumpa dulu ibu ustazah. Esok nak puasa ni, malam tu pergi
ya. Pi cium tangan mak ustazah, pi peluk mak ustazah, pi minta ampun dengan mak ustazah, ya. Pastikan mak ustazah sihat. Kalau mak tak sihat, pastikan kalau dengan adik, dah tanya adik, adik dah bawa jumpa doktor dan sebagainya, dah beli kain untuk mak buat baju raya dan sebagainya. Hiburkan hati kedua ibu bapa kita supaya bila kita masuk bulan Ramadan dan sepanjang Ramadan ini, kita merupakan anak yang mendapat redha kedua ibu bapa kita. Kerana tanpa redha kedua ibu bapa kita, kita tidak akan berjaya mendapat keredhaan daripada Allah. Bila tak dapat keredhaan daripada Allah, macam mana kita nak bahagia dengan kegembiraan yang kedua, inda liqa'i rabbihi, bertemu dengan Allah di dalam syurga. Semoga 23 keajaiban Ramadan ini kita dapat kesemuanya dan kita tambah daripada masa ke semasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustazah rasa cukup ke tak cukup? Kalau tak cukup, kena jemput tahun depan pula, Ling. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah, ya. Yang baik dari Allah, yang kurang adalah daripada kelemahan yang perlu ustazah dan ustaz perbaiki. Salam Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Semoga ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah. Semoga Allah beri ruang kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang seterusnya. Bunga rampai atas titi, masa dah sampai. Ustazah nak berhenti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.